Berikut ini adalah cara menentukan terminal soket pada dinamo ampere Toyota Kijang 7K dan 7K kapsul. Soketnya seperti ini, ada 3 kabel buah. Dan satu buah kabel besar ini yang terminal output menuju ke baterai langsung, baterai plus. Kemudian untuk yang soket 3 buah ini, 3 biji kabel ini, untuk yang warna putih strip biru ini, putih strip biru besar ini mendapatkan soket yang paling pinggir. Kita patokan ya, ini untuk sebagai patokan pengunci. Yang paling pinggir ini mendapatkan kabel warna putih strip biru adalah terminal B plus langsung dari baterai. Oke, kita coba, kita colokkan pakai kabel ini yang paling pinggir. Kita coba nih, menggunakan lampu. Nah, nyala. Ini adalah B plus dari baterai dengan warna B putih strip biru. Kemudian yang tengah adalah tengahnya ini adalah warna kabel hitam strip merah. Ini adalah terminal B plus dari kontak. Ini dari kunci kontak ini. B plus dari kunci kontak. Selanjutnya adalah untuk yang paling pinggir. Terminal yang paling pinggir ini. Yang paling pinggir adalah warna kabel kuning strip putih ini. Putih strip kuning ya, putih strip kuning kecil ini. Kalau dekat ini ada putih strip kuning adalah dari kabel indikator. Ini mendapatkan indikator yang ada di dashboard, indikator CHG. Indikator dari lampu ampere yang berada di dashboard dengan warna kabel putih strip kuning. Terima kasih, semoga bermanfaat ya.